itu kan dia tahan mau seberapa banyak. Ulang lagi nih. Lagi. Satu. Oke. Simpel kan? Keren banget. Selamat pagi, Fuji lover, terpujilah kaum-kaum, terpujilah. Ini kita mau belajar bareng lagi. Ini aku pakai kameranya SA7. Ini sebenarnya kita belajarnya basic banget. Ini nanti contohnya kalau mau lepas ambil dari box kan kayak ini, di pasangnya ada tanda ini sama tanda yang di sini. Ini ada tanda ini, samain puternya ke atas, jangan ditekan ya. Tekan ini khusus buat kalau mau melepas kameranya aja, tapi kalau mau pasang jangan, malah nanti bikin kameranya dia nggak kerja, soalnya kameranya harus bunyi klik dulu ini. Nah itu tandanya dia udah siap cocok baterai. Geser dulu biar masuk yang di sini. Memori. Lepas lagi, tinggal tekan lagi. Terus nyalain. Ini masih belum aku setting, aku lewatin aja. Back, ya oke. Back lagi, back lagi. Awalnya kali ini sih kita belajarnya mundur dari ini. Ini panorama. Panorama ini fotonya panjang. Yang bisa dirubah dalam mode panorama ini cuma ini, WB dan balance. Kalau enggak bingung tinggal tekan tanda tanya ini. Exposure untuk pencahayaan, terang atau gelap, deep control untuk depan fokus belakang blur, film simulasi bisa, mode fokus sama white balance yang bisa dirubah waktu bikin foto panorama atau panorama. Jadi kalau kita geser ke kiri itu untuk ukuran, kelihatan tidak? M segini, L dia penuh. Terus kalau arah tinggal nanti pilihnya ke kanan. Fotonya nanti dia sistemnya jepret tertertertertert. Aku cobain ya sekali ini. Enggak deh, enggak mau deh.
Jadi panggung pendek aja. Play. Kemudian mode malam yang bisa dirubah. Mode exposure sama aspek rasio ini aja. Exposure ini sama kayak ini. Nah, ini exposure normalnya di 0. Kalau geser ke kanan lebih terang, geser ke kiri bawah jadinya lebih gelap. Tuh. Foto aja. Atau pakai touch. Mode malam. Mode spot yang bisa dirubah sama rasanya kayak yang mode malam. Landscape sama juga. Beauty ini yang bisa dirubah, ada tambahan level ini. Just kalau mau rubah tinggal naikin aja lebih halus, lebih cantik, normal. SA7 ini dia full touchscreen, jadi sebenarnya sih enak. Terus SP ini lebih banyak, soalnya ada di sini. Skin position ini ada banyak pilihan. Light trail, multi exposure, text, flower, party, underwater, foto di pantai, foto di salju, sunset, untuk foto kembang api. Naik pakai tripod, balik lagi potret. Semuanya ini dia otomatis, tinggal pilih, tinggal ambil foto aja. Exposure dia fotonya 2 kali. Oke, okay. Bayangkan. Oke, okay, jadinya nih. Pakai elektrin, dia sistemnya nanti aku setting di sini 1 detik, tinggal foto kan dia tahan mau seberapa banyak. Ulang lagi nih, lagi 1. Oke, simpel kan, keren banget. Oke, habis menteri stop. Oke, balik lagi habis itu
teh ini kan hampir sama, tinggal cobain aja. Yang paling menarik di skin position ini leg trail sama multi exposure. Terus coba lagi yang advan filter. Nah, kelihatan kayak ini efeknya. Pertama contoh lain, terus ini filternya banyak. Nah, coba filter lagi, kelihatan gitu, ini pop. High K, fish eye. Kembung dia jadinya. Dynamic tone, HDR art, miniatur, cross screen, crisp and fine, monochrome, partial color red. Dia hanya keluarin warna merah, pardon, kalau oranye hanya warna oranye aja. Ini yang warna yellow, kuning, ini warna green, hijau, warna blue, warna purple. Nggak ada yang warna purple, nggak kelihatan. Ini fog, remove, soft focus, balik lagi ke toys. Oke, terus lanjut lagi yang paling powerful, ini SR Plus. Ini yang bisa dirubah banyak banget. Film simulasi bisa dirubah. Ini buat portrait enhancer, ini buat bikin cantik. Sebenarnya di sini kan udah ada yang di sini nih. Oke, nanti. Nah, itu. Nggak usah repot. Kalau di S17 pilih SR Plus, semuanya bisa dirubah. Foto depan fokus belakang blur, tinggal pilih di kontrol. Bikin lebih putih sama lebih gelap pakai exposure. Bikin cantik pakai enhancernya dinaikin. Kalau mau bikin apa lebih terang, ada red mode. Kalau off dia biasa, tapi kalau dinyalain dia lebih terang nanti sama film simulasi. Kelihatan kayaknya. Ini ada proses. Kalau on, kalau aku matiin, ini yang mati. Yang nyala. Lebih terang. Terus kalau flash, ini tinggal geser. Kalau flashnya pakai otomatis ini, enaknya walaupun kita paksain nyala, hasilnya dia nggak akan merusak hasil depan ini. Nah, itu coba ini. Nah, itu flashnya. Tuh.
hasilnya dia nggak, ini kan jaraknya dekat, biasanya yang terang bagian objeknya aja, belakangnya nggak dapat, ini masih dapat ya. Bisa di bounce, contohin lagi. Ada pilihan atau fokus, dia cuma fokus saja. Terus kemudian off sama shoot. Ini kalau dia fokusnya dia lari-lari, coba nanti ini pilihannya di menu ada fokus yang di sini. Soalnya dia pre auto fokusnya dia on. Dia cari terus. Enak, mudah dan bagus hasilnya. Kalau mau lihat hasil ini, mau hapus ini, lihat hasil dulu, hapus, ada pilihan. Frame, select frame, all frame. Kalau all ini semua, select kita pilihin dulu. Frame contohnya kayak ini. Aku coba beberapa foto. Misal mau hapus, ini frame, jadi dia keluarnya. Iris oke, okay. Oke okay, dia otomatis hilang. Kalau mau kembali lagi tinggal back. Share. Kalau mau select tinggal tekan OK. Mungkinnya bisa ini, bisa pakai joystick ini tekan, tinggal kasih tanda, contohnya ini satu. Kalau udah selesai tinggal back finish, udah lagi oke. Okay. Kalau yang all, dia udah otomatis langsung hapus semua. Terus ada lagi drive. Drive ini kalau mode otomatis yang nyala cuma sebagian. Ini sing still image cuma ambilnya fotonya satu kali. Kalau yang ini model brush atau continue, misalnya continue shutter. Ini yang low, ini yang high. Kalau yang low dia foto kita tekan tahan gini. Kalau yang high dia lebih banyak. Nanti pilih memorinya yang agak kenceng ya, soalnya dia butuh kecepatan tulisnya yang cepet. Terus bawah ini video settingan yang di sini. Nah ini kalau dibuat video juga bisa. Ini oke nih, aku start video tinggal tekan ini, jadi ini dia video. Oke, selesai. Nanti kalau yang mode yang agak berat, PSAR, kita masuk ke tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.